Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yang penuh dengan petualangan dan pengetahuan. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu raja yang paling dihormati di alam liar, yaitu singa Afrika. Singa adalah simbol kekuatan, keberanian, dan keagungan. Mari kita mengenal lebih dalam tentang makhluk megah ini yang telah memikat hati manusia selama ribuan tahun. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Fakta 1. Penampilan dan perilaku. Di padang savana Afrika yang luas dan penuh kehidupan, singa Afrika berdiri sebagai salah satu predator teratas. Jantan dan betina memiliki peran yang sangat berbeda dalam kelompok mereka, atau yang biasa disebut sebagai pride. Singa jantan mudah dikenali dengan surai tebal dan megah yang mengelilingi kepala mereka. Surai ini tidak hanya menambah kesan gagah, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung dalam pertarungan. Sementara itu, singa betina tidak memiliki surai, tetapi mereka adalah pemburu utama dalam kelompok. Dengan tubuh yang lebih ramping dan lincah, singa betina berburu bersama-sama dengan anggota pride lainnya untuk menumbangkan mangsa yang lebih besar seperti zebra, antelop, dan bahkan kerbau. Kerjasama mereka adalah kunci keberhasilan dalam berburu. Fakta 2. Struktur sosial dan hierarki. Di dalam pride, singa memiliki struktur sosial yang kompleks dan hierarkis. Setiap pride biasanya terdiri dari beberapa singa betina yang berkerabat, anak-anak mereka, dan satu atau dua singa jantan. Singa betina adalah inti dari kelompok ini, seringkali bertahan dalam pride yang sama sepanjang hidup mereka. Di sisi lain, singa jantan biasanya bertahan di pride hanya selama beberapa tahun sebelum mereka ditantang dan mungkin digantikan oleh singa jantan lainnya. Saat ada pergantian kepemimpinan, seringkali terjadi konflik yang sengit, yang bisa berakhir dengan pengusiran singa jantan lama, atau bahkan pembunuhan anak-anaknya untuk memastikan bahwa keturunan penerus hanya berasal dari singa jantan baru. Fakta 3. Kehidupan harian dan berburu. Meskipun mereka dikenal sebagai raja hutan, singa Afrika sebenarnya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersantai. Mereka adalah hewan yang sangat hemat energi, menghabiskan hingga 20 jam sehari untuk tidur atau beristirahat. Namun, saat malam tiba, saat itulah aksi dimulai. Singa lebih aktif di malam hari, menggunakan kegelapan untuk keuntungan mereka dalam berburu. Berburu di malam hari memberi mereka keunggulan karena mangsa mereka seringkali memiliki penglihatan yang lebih buruk dalam kegelapan. Dengan kecepatan, kekuatan, dan strategi yang dipadu, singa-singa ini seringkali bekerja sama untuk menjebak dan menaklukkan mangsa mereka. Fakta 4. Ancaman dan konservasi. Sayangnya, meskipun singa adalah predator puncak, mereka menghadapi berbagai ancaman yang bisa mengancam keberadaan mereka. Perburuan liar, hilangnya habitat, dan konflik dengan manusia adalah beberapa tantangan terbesar yang dihadapi oleh populasi singa saat ini. Di beberapa daerah, jumlah mereka telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Namun, ada harapan. Berkat upaya konservasi yang terus-menerus, seperti pembentukan suaka marga satwa dan program-program reproduksi, populasi singa di beberapa daerah mulai stabil. Tetapi, upaya ini membutuhkan dukungan dan kesadaran dari kita semua agar singa Afrika tetap bisa hidup bebas di alam liar. Itulah sekilas tentang kehidupan singa Afrika yang luar biasa. Dari penampilan yang mengesankan hingga peran penting mereka dalam ekosistem, singa benar-benar layak disebut sebagai raja hutan. Jangan lupa untuk menjaga alam dan semua makhluk di dalamnya, agar kita dan generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan mereka. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar bagi Anda yang mempunyai fakta lain dari hewan ini dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya.